Ya, hari rapi hari ini dan banyak di jalan. Urusan ada satu video dan ada meeting penting resmi dan malam ada di Insert Word. Jadi silakan yang mau tanya-tanya. Sudah bertunangan, bahkan kini sedang persiapkan pernikahan di akhir tahun, pasangan Atta Halilintar dengan Aurel Hermansyah mengumumkan batal menikah. Batal menikah menjadi sorotan banyak orang, bahkan para penggemarnya kecewa. Namun Atta Halilintar dengan Aurel Hermansyah menjelaskan bukan batal menikah selamanya, melainkan batal menikah karena harus ditunda, tak bisa akhir tahun ini. Pasangan ini nampaknya harus menunda rencana pernikahan yang akan disegera digelar akhir tahun dan batal menggelar pernikahan akhir tahun menggelar resepsi karena tidak memungkinkan. Di tengah pandemi yang belum selesai, Atta Halilintar dengan Aurel Hermansyah pun punya masalah lain. Orang tua Atta Halilintar yang tengah ada di Malaysia kini terjebak dan tidak bisa pulang ke Indonesia. Bahkan kedua keluarga memang belum melaksanakan pertemuan resmi keluarga di antara dua pihak. Kini pasangan ini mengumumkan kalau pernikahan akan dilaksanakan tahun depan, membatalkan pernikahan yang sudah direncana akhir tahun 2020 ini. Ikut kecewa namun nampaknya tak bisa berbuat apa-apa. Guys, kita lagi happy-happy di samping. Hai guys. Ini sawa. Apa? Sawah guys. Enak banget, ini enak banget. Enak banget. Aduh, enak banget ternyata selama-selama ini kita kerja-kerja terus. Akhirnya liburan gini, lihat atasnya guys, kelapa-kelapa gini, benar-benar indah. Banyak yang menduga batalnya pernikahan Atta Halilintar dengan Aurel Hermansyah gara-gara terganjar restu Krisdayanti. Krisdayanti yang menyebutkan belum bisa merestui Atta Halilintar karena belum mengenal, bahkan belum dikenalkan Aurel Hermansyah. Aurel Hermansyah dengan Krisdayanti memang kini sedang tak akur gara-gara permasalahan Raul. Namun Atta Halilintar dengan Aurel Hermansyah berjanji segera akan menemui Krisdayanti untuk meminta izin. Batalnya rencana pernikahan di akhir tahun dan menundanya di tahun depan karena keluarga dari Atta Halilintar yang tengah di Malaysia dan tak bisa pulang, dijelaskan Atta Halilintar keluarganya memang sudah merestui Aurel Hermansyah. Pernah bertemu dengan keluarga Anang Asanti namun memang belum pertemuan resmi, hanya silaturahmi. Ibu dari Atta Halilintar ini memang menginginkan sang anak cepat menikah dengan Aurel tanpa banyak-banyak pacaran. Keluarga yang sudah tahu kalau Atta Halilintar melamar Aurel Hermansyah dan persiapkan rencana pernikahan di akhir tahun, bahkan keduanya sudah melakukan banyak prewedding di Bali, namun gara-gara pandemi dan keluarga yang belum bisa pulang, keduanya harus ikhlas menunda pernikahan di tahun depan, batal di akhir tahun. Merasa sedikit kecewa dengan batalnya pernikahan di akhir tahun, namun Atta Halilintar dengan Aurel Hermansyah tetap pamerkan kebersamaan di sosial media pribadinya dan meminta doa dari para penggemarnya agar tetap dilancarkan. Hai, gila kurus banget, lihat badannya luar biasa, selamat tidak berjumpa. Kayaknya lemak dia pindah ke saya ya. Hey Kepoans, click here to subscribe, click here for our most popular video, and click here for something just for you.